guys, berjumpa lagi di channelnya Dinasti Audio. Saat ini kita sedang instalasi head unit MRZ di mobil R3 with frame. Jadi framenya itu adalah 7 inci, sudah termasuk dalam paketan kami. Ini tahapannya hampir mau selesai, guys. Dan di sini juga ada kafe, guys. Jadi buat yang ingin nunggu instalasi head unit selesai, bisa nunggu atau nongkrong di situ, guys. Dan tempatnya nyaman banget, guys. Adem gitu loh, guys. Silahkan dan selamat berbelanja di Dinasti Audio. Ini adalah tahap pertama, yaitu tahap penjajaran terlebih dahulu. Ini tahap tes atau tahap uji coba. Apakah layak, apakah tidak ini head unit di mobil ini. Nah seperti itu, kita tes dulu biar lancar ke depannya, guys. Dan ini hasilnya, guys. Seperti ini, guys, hasilnya. Kita cek dulu. Nah, ini dia. Gambarnya jernih ternyata, guys. Dan keren abis. Juga presisi, juga instalasinya. Bung Fajar CS juga rapi banget, guys. Dan top mark hotop, guys. Dan di sini kita lihat fiturnya. Fiturnya ada TV, phone link, F-cam, kamera depan, wallpaper, SWC, switch remote steer, dan pengaturan, guys. Jadi menurut saya lengkap dan juga sudah ada phone link ya. Phone link itu mirror link atau auto link. Juga sudah bisa ada kepingan CD masuk, kaset CD ya, dan lain sebagainya, guys. Juga USB, flashdisk, AUX, dan lain sebagainya juga ada, guys. Ini fiturnya cukup lengkap, guys. Dan ini mantep banget head unitnya dan jernih banget, guys. Oke, guys, lanjut.
baiklah guys, dan cukup sekian reviewnya unit MRJR dan beserta frame-nya ya guys. Cukup sekian aja, dan jangan lupa like and subscribe channel Dinasti Audio, dan thank you very much.